Untuk orang biasa dan pemula dalam perawatan satwa liar, memiara singa mustahil untuk dilaksanakan secara legal. Di samping itu bisa mencelakai diri kita. Perlakuan yang tidak pas dapat mencelakakan kehidupan singa itu. Oleh karena itu, bukan hanya kamu yang cedera, bisa jadi singa juga turut kehilangan nyawa. Inilah 10 jenis anjing yang mirip dengan singa. Satu, anjing bangar mastiff. Jika kamu mencari anjing yang dapat berteman dengan beberapa anak sampai orang asing, bisa hidup di apartemen, tetapi dapat terbiasa sebagai anjing penjaga. Bangar mastiff sebagai tipe yang paling tepat, dengan rambut jabrik pada bagian kepala dan ukuran badan 51 euro 79 cm dan berat 35 euro 45 kg. Bangar mastiff tampil gagah layaknya singa, namun tetap menjadi rekan yang membahagiakan. 2. Anjing Chow Chow. Walau cuman memiliki ukuran 46 euro 56 cm dengan berat badan 20 euro 25 kg. Chow Chow bisa mirip singa karena rambut mengembang yang cetar membahana. Chow Chow datang dari sisi utara China dan Mongolia. Sikap yang agresif pada orang asing membuat Chow Chow pas ditugasi mengawasi rumah, kuil atau istana sekalipun. Tetapi, dengan watak itu, Chow Chow mesti lebih dahulu mendapatkan pelatihan dari seorang yang ahli. 3. Golden Retriever. Atas karakternya yang berteman, keahlian renang, dan kebolehannya membimbing beberapa difabel, Golden Retriever demikian terkenal dan kerap tampil dalam bermacam film. Performa Golden Retriever yang memiliki bulu panjang warna keemasan ini dipandang mirip singa. Walau ukuran badan mereka termasuk sedang, yakni sekitaran 51 euro, 61 cm dengan berat 2.534 kg. 4. Indigenous Mastiff. Mempunyai moncong yang lebar dan rambut panjang, membuat Indigenous Mastiff mempunyai kesan-kesan seperti singa jantan. Ditambah, anjing yang asalnya hidup di daerah Himalaya ini mempunyai bentuk badan yang gagah. Panjangnya bisa mencapai 74 euro, 95 cm, serta berat 55 euro, 80 kg. Tetapi, walau terlihat gahar, Indigenous Mastiff memiliki sifat tenang, berteman, dan setia pada keluarganya. Walau begitu, pada kondisi tertentu, mereka siap juga bertarung sampai bertaruh nyawa. 5. Leonberger. Sesuai dengan namanya, penampilan Leonberger dipandang serupa dengan singa. Tetapi benar-benar pas jadi anjing piaraan. Leonberger sangat bersahabat dan ramah pada beberapa anak atau orang asing. Walau begitu, mereka memerlukan olahraga dan grooming dengan teratur untuk selalu bersikap tenang dan sehat. Ukuran Leonberger jantan sekitar 7.180 dengan berat 5.872 kg. Sementara betina sekitaran 65 euro 75 cm dengan berat 45 euro 61 kg.
6. Nepali Mountain Dog. Bila kamu mau memutuskan memelihara anjing yang bisa tinggal di apartemen, Nepali Mountain bukan tipe yang tepat. Anjing yang berhabitat di Nepal dan beberapa daerah Bhutan, India, dan Pakistan ini demikian pintar, setia, tetapi mempunyai naluri alami yang cukup agresif. Dengan bulu yang panjang warna coklat, dan ukuran badan 60 euro, 75 cm, dan berat 3.860 kg. Sepintas, performa Nepali Mountain sangat mirip dengan singa muda jantan. Tujuh, Newfoundland. Dengan rambut super mengembang, Newfoundland terlihat seperti singa gendut yang menggemaskan. Walau memiliki ukuran besar, sekitaran 63 euro, 74 cm, Newfoundland dapat berteman dengan beberapa anak atau orang asing. Lebih dari itu, anjing asal Kanada yang bisa hidup sampai 8 euro 10 tahun ini adalah anjing perenang yang handal. Dan merupakan anjing pekerja yang kuat dan penurut. 8. Rhodesian Ridgeback. Bentuk badan yang gagah membuat Rhodesian Ridgeback terkenal dengan panggilan anjing singa asal Afrika. Bahkan juga, walau rambut di badan mereka pendek, bercahaya, dan warna coklat, Rhodesian Ridgeback masih mempunyai daya tarik sangar dan menguasai ala-ala singa karena demikian. Tegap dan oke. Tetapi, walau kelihatan sangar, mereka termasuk anjing pintar yang berteman, setia, dan bisa hidup di apartemen. Walau masih tetap memerlukan olahraga rutin tiap hari, ukuran badan mereka sekitaran 61 euro, 69 cm, dengan berat 32 euro, 36 kg, dan bisa hidup sampai 11 tahun. 9. Anjing Sharpei. Ukuran Sharpei tidak demikian besar, cuman sekitaran 46 euro, 56 cm. Tetapi, figurnya yang manis dengan sikap yang tenang dan membahagiakan, benar-benar menarik hati. Sharpei yang dari China ini demikian serupa dengan singa, tetapi dengan macam warna. Dimulai dari hitam, kebiruan, krem, kemerahan, kecoklatan, sampai coklat keemasan. Dengan perawatan yang bagus, mereka bisa hidup sampai 9 euro, 11 tahun. 10. Tibetan Mastiff. Ukuran badan Tibetan Mastiff jantan menggapai 66 euro, 71 cm dengan berat 45 euro, 73 kg. Sedang betina sekitaran 61 euro, 71 cm dan berat 34 euro, 54 kg. Berdasar rasio di antara berat dan ukuran badannya, bisa kita asumsikan Tibetan Mastiff demikian kuat dan tangguh. Anjing asal Tibet yang dapat hidup sampai 10 euro 12 tahun ini biasa jadi hewan piaraan di Asia dan Eropa. Tetapi bukan anjing yang pas untuk tinggal di apartemen. Karena mereka bisa menjadi cukup agresif bila masih kurang bergerak. Itulah beberapa 10 jenis anjing yang sangat mirip dengan singa. Peliharaan yang fenomenal, kan? Tetapi, untuk beberapa muslim, berhati-hati. Harus tetap mengetahui risiko untuk selalu membersihkan badan.
serta tiap pojok rumah dan baju dari liur, kotoran, dan bulu-bulu mereka. Ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.